Halo guys, berjumpa lagi dengan saya lagi guys. Sekarang saya ini waktunya mau ngecek telur. Sekalian telur itu dikasih tanda guys, supaya kalau dikasih tanda itu pas waktu telurnya itu ketemu guys. Setelah netesnya itu juga ketemu guys. Jadi sekarang ini saya mau ngecek yang telur di dalam bambu guys. Jadi gini guys, kalau tidak segera dicek telur itu guys, saya juga mau ngasih tahu juga guys ya. Jadi kalau nggak segera dicek telur itu, maka telur itu nantinya di dalam bambu itu kalau terpenuhi dengan indukannya tokek, itu bisa jadi pecah guys. Contohnya ini banyak tokek ya, ini guys. Nah ini contohnya guys. Jika kalau tidak segera dicek telur, maka telur itu pecah kena indukan tokek. Ini yang ada telurnya, mumpung telurnya itu belum pecah guys, dan banyak indukannya juga guys. Nah ini guys. Nah ini kalau tidak segera dicek telurnya, maka telur ini akan habis pecah oleh indukan tokeknya guys. Ini sudah ada satu guys yang pecah guys, ya kena indukannya. Jadi kalau telur-telur seperti ini harus dikasih tanda. Setelah dikasih tanda, kita pindah ke kandang sebelah guys. Itu kandang telur. Kalau sudah netes ya di dalam kandang itu guys, anaknya guys. Ini guys ya, saya mau lanjut ngasihkan tanda di telur-telur yang baru nelur ini guys. Ini sudah baru guys. Jadi telur yang baru itu agak kemerahan guys, tidak terlalu hitam guys. Ini mau dikasih tanda centang aja guys ya. Nanti sudah dikasih tanda, maka bambunya mau ditutup kembali guys. Nah ini guys, ini 5 butir telur guys. Kita lanjut kasih tanda lagi guys ya. Tandanya itu sama guys, dikasih centang aja guys. Guys, saya juga mau menunjukkan juga guys. Ini guys, kalau telur itu tidak segera dicek, akhirnya seperti ini guys. Jadi di dalam bambu ini tidak ada telur guys, tapi dipenuhi dengan indukan tokeknya guys. Itu guys, makanya telurnya itu harus ditandai terus dipindah. Ini bambu keempat sudah dapat lagi guys. Ini ada telurnya juga guys, dan indukannya banyak guys. Jadi setiap satu biji bambu itu isinya telur tokek itu gak tentu guys. Ada yang isi 10, ada yang 15 ya. Kalau rata-rata itu 10 dah guys bambu ini. Takut sama sinar ya. Ada 9 butir per bambunya itu guys. Harusnya kan dah. Iya bro, nanti banyak tokek. Ini guys, kita dapat lagi guys ya. Ini bambu yang keenam guys, isinya ya sedikit lah. Nah ini guys, ini harusnya ada 5 guys. Ini kepecah karena induannya, jadi sisa 2. Jadi ini harus segera dikasih tanda terus dipindah ke kandang anakan guys. Yang ketujuh ini sudah guys, kita tandain dulu telurnya guys. Wah ya guys, ini kepo banyak nih. Berapa itu? Ada 30 satu bambu.
Ini bambu yang ke 10 guys, ini guys. Ini banyak juga telurnya guys. Ternyata telurnya itu nempel ke pecahan bambunya ini guys. Ini sulit guys. Jadi nggak bisa dibuka kalau nggak bisa? Bisa. Jadi diusahakan dibuka, tapi kalau sudah tidak bisa jangan dipaksa. Ternyata ini masih bisa dibuka guys. Guys. Ada 6 butir telur guys. Ya alhamdulillah guys, sudah banyak. Ini cuman satu kandang ini guys ya. Kandang guys. Jadi di kandang itu selain di dalam bambu, itu di luar bambu itu juga ada telur juga guys. Jadi harus ditandain dulu guys. Ini contohnya guys. Jadi enggak hanya di dalam bambu ini guys yang ada telur, di luar bambu ini ada telur juga guys. Nah, kita lanjut yang di luar bambu guys. Ada 4. Di sebelahnya ini ada 2 guys. Terus di biasanya tokek itu kalau bertelur itu kebanyakan di luar bambu yang di pojok guys, ini guys. Tempatnya itu di pojok-pojok ini guys. Tapi yang satu sudah menetas dan jadi yang satunya tidak menetas guys. Jadi ngeceknya itu kalau di telur dikasih tanda itu lebih gampang ngeceknya. Ya ini lanjut yang di pojokan ini guys. Ini banyak guys. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu kok hitam ini? Ya ini paling ini kotor, rusak. Jadi nanti itu yang di luar bambu itu guys, telur itu dikasih jaring seperti ini guys. Jadi anaknya itu kalau sudah menetas, jadi dia tidak keluar di jaring ini guys. Jadi ngambilnya itu, mindahnya ke kandang anakan itu lebih gampang guys. Pojok sini mas. Ada mas. Mana? Oh ini. Oh iya. Sini hasilnya yang di satu kandang aja nih guys. Ini ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 8 bambu guys. Ini sekalian saya mau menunjukkan guys. Ini guys, sekarang saya mau pindah ke kandang penetasan guys, atau kandang anakan guys. Oke. Turun. Jadi bawa telur toge itu harus hati-hati guys, supaya tidak rusak atau tidak pecah guys. Guys, saya mau nunjukkan yang kandang sebelahnya guys, ini guys. Sini tuh banyak juga telurnya guys. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada juga di sini tuh guys yang telur itu yang tidak bisa ditandai guys, itu guys. Jadi sulit guys mau nandain guys. Telurnya itu banyak sekali guys ini guys, di luar bambu ini guys. Ini mau tak tandain sekalian saya hitung guys ya. Ada berapa butir telur guys. Guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys. Ternyata yang di luar aja itu 20 butir guys. Ada yang di selempetnya ini guys. Jadi sulit guys mau ngasih tanda guys ini guys. Itu ada lagi guys ini guys. Ini banyak juga guys. Wih guys. Oke guys ya, sekian dulu dari saya guys. Nanti kalau sudah netes itu mau bikin, tak bikinkan video juga guys. Jangan lupa di subscribe guys ya.